Halo sahabat YouTube, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Yosin Kugoya. Untuk video saya kali ini, saya akan membuat motovlog perjalanan saya yang dimulai dari lampu merah Pasar Lama Sentani menuju ke salah satu spot wisata yang videonya pernah saya buat kemarin, 2 hari yang lalu, yaitu Bukit Banjebei yang letaknya di Kampung Hobong, Sentani. Motovlog ini saya buat karena ada beberapa teman yang bertanya tentang di mana Bukit Banjebei yang saya buat vlognya beberapa hari yang lalu. Sebabnya dalam video saya kali ini, saya akan menunjukkan kepada sahabat YouTube perjalanan saya dalam bentuk motovlog sampai ke Bukit Banjebei. Untuk selengkapnya, silakan sahabat YouTube untuk menyimak video ini terus sampai selesai. We'll be right back.
Oke, sahabat YouTube, demikian tadi perjalanan saya dari Pasar Lama Sentani hingga ke tempat di mana saya berdiri. Di sini bernama Banje Bay atau tempat wisata yang akan saya tuju. Saya sudah berada di tempat parkiran. Ini adalah parkiran motor dari spot wisata Banje Bay. Dan sebentar, nanti saya akan naik ke atas bukit. Bukitnya ada di atas sana. Bukit yang videonya telah saya buat kemarin. Nanti sahabat itu bisa lihat videonya di kolom deskripsi atau saya akan letakkan linknya di bagian atas ini. Iya. Dan sebentar lagi saya mau naik, tapi saya masih tunggu ada teman yang belum datang. Nanti kita naik ikut tangga-tangganya di sebelah ini, yang ada cat warna merah hijau biru itu, naik sampai ke atas sana. Jadi untuk ongkos untuk naik ke atas atau tarif itu per orangnya Rp10.000 per orang untuk naik ke atas bukit sana. Ya, mungkin nanti sebentar saya akan buat video pendek naik ke atas sana. Silakan sahabat YouTube untuk simak terus video ini. Iya, oke, sahabat YouTube. Setelah saya tunggu-tunggu tadi, ternyata teman saya tidak datang. Jadi mungkin nanti saya akan naik sendiri ke atas bukit. Silakan sahabat YouTube untuk ikuti perjalanan saya. Dari sini kan? Oh, di atas. Oh, oke. Okay. Tangga naik ke atas bukit. Cukup tinggi tangganya, tapi tidak terlalu menanjak tangga untuk naik ke atas. Ini. Tangga naik ke atas cukup tinggi, tapi harus semangat. Ya, di sini tempatnya. Ini tempat yang kemarin saya buat vlog di sini. Untuk spot ini, silakan sahabat YouTube nonton di video saya yang saya akan letakkan di linknya, saya letakkan di kolom deskripsi. Tanjakannya sedikit tapi cukup membuat saya haus. Iya, terima kasih sahabat YouTube sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berkarya.